ini Teguh Sugianto akan ngeprank lagi dua channel usul. Kayak yang kemarin sudah sangat-sangat sukses. Kita lanjutkan lagi di awal tahun baru di bulan yang pertama. Jadi rencananya Teguh Sugianto tuh bakal ngajakin mereka untuk mengikuti sebuah permainan yang lumayan brutal gitu ya. Dimana kita bakal saling bertempur, berperang. Sebetulnya kayak gitu guys. Cuman Teguh Sugianto bakal curangin. Pastinya itu sudah. Apakah kalian lihat di tanganku ini? Iya, ini adalah Ipong 15 Pro Max. Bisa ngapain bang? Jadi, Ipong ini bisa memberikan aplikasi-aplikasi yang sangat-sangat mematikan. Yang pertama, aku bisa nge-kick mereka. Jadi, kayaknya nanti di tengah-tengah permainan mungkin gitu ya kan, aku bakal kick mereka cuy. Kemudian, kalau yang World ini, aku bisa mengubah cuaca dan juga waktu. Ya, ini sih kurang seberapa berguna, tapi kayaknya boleh-boleh gitu ya kan untuk ditambahkan. Nah, yang aplikasi Magic ini yang paling keren dan bakal kita banyak pakai gitu ya. Nih, kita bakal kasih efek negatif mungkin kepada Teguh Sugianto. Presiden. Presiden kagak ada di sini, cuy. Dia belum masuk gitu ya. Sebagai contoh, kita bakal kasih kepada diri kita sendiri. Maka akan auto gelap selama 1 menit. Blindness 2, bukankah itu sangat-sangat lama? Di sini sangat-sangat banyak guys. Nanti kita bakal coba levitation biar dia terbang. Kita kasih mabuk, kita kasih nausi. Oh racun ya, racun ini sangat keren guys. Weakness Wither, aplikasi yang TNT. Di mana aplikasi ini? Kalau kita pilih di sini, nah seperti ini, explosion ya juga bisa diatur. Semakin besar tentunya juga maka semakin mematikan. Look at this. Hebatnya dari aplikasi TNT ini, dia tidak membunuh kita, tapi ledakannya itu bisa memberi damage kepada orang lain. Kalian bisa lihat ledakan segini gede. Kalau orang biasa tanpa armor sih harusnya udah mokat gitu ya. Noh, bloknya udah banyak banget. Dan tadi aplikasi yang terakhir ini untuk nge-track di mana keberadaan mereka begitu ya. Apakah kalian sudah sangat tidak sabar untuk nge-prank dua cila busuk dengan menggunakan teknologi AI tercanggih Ipong 15 Pro Max? Kalau kalian sudah tidak sabar, jangan lupa subscribe dulu buat yang belum subscribe. Dan jangan lupa bantu Teguh Sugianto tembusin 10.000 like-nya. Oke, let's go guys, kita mulai. Saking lamanya narator yang lama menjadi lelah karena menunggu mereka mengganti narator yang baru. Hari ini Trio Cilo akan mengadakan sebuah challenge di Minecraft. Macam bagus tuh. Namanya adalah Brutal Survival. Wow, pasti seru sekali tuh. Yoi. Apaan tuh bang? Langsung saja, masing-masing di antara kita punya 3 nyawa. Oke. Oke. Kita gak boleh mati sebanyak 3 kali, oke? Iyalah, orang nyawa cuma 3. Ketika waktu dimulai, kita akan mengumpulkan bahan-bahan dan juga material yang bisa membunuh satu sama lain. Oke. Yang brutal begini. Oke. Jangan senang dulu, katanya bakal ada sesuatu yang aneh, yang sangat-sangat brutal, sadis, ekstrim tiba-tiba datang di dunia ini. Kagak takut, tidak takut. Nah, aku juga belum tahu, Vin. Pokoknya bakal ada semacam tantangan yang sangat-sangat bisa ngebunuh kalian semuanya. Waduh, mungkin monster ya. Kalau gak Godzilla cuy. Yoi. Yang berhasil selamat, ialah yang akan menjadi pemenang. Oke. Oke bang, gak sabar aku bang. 1, 2, 3, let's go. Let's go. Okay. Eh Kavina, sini Kavina. Sini. Kavina. Ini kan kita challenge-nya survival brutal, di mana kita mengumpulkan bahan dan saling bunuh-bunuhan. Kan kita dua cilok busuk, gimana kalau kita bersatu aja, kerjasama secara kompak, kita sikat tuh si Bang Teguh, gimana? Wah, cuy? Parah ya kalian ya. Yo, itu ide bagus, Miss Komis. Deal. Gas lah, yuk.
Kerjasama boleh, tapi ah ini mah aduh cilok busuk ceritanya ini, aku harus ngelawan mereka ini woy. Begitu lah, ngajak Afina. Ayo kita cari bahan-bahan, kita bikin pedang, dan kita siap sate si Bang Teguh. Iya, setuju aku, Miss Kolu. Afina, sini Kak Afina, ngapain kamu cari bahan di sana? Di depan sana ada village cuy, cepet. Macam bagus itu ide punya. Parah kena blindness cuy, bener ada kejadian-kejadian aneh. Wah bener-bener survival brutal ya, sangat brutal cuy. Waduh Kak Vina tolongin. Blindness juga mungkin. Ini. Gak kelihatan apa-apa gue, gak kelihatan apa-apa gue. Jangan-jangan ini villagernya kurang ajar nih. Aduh mana lagi aku lapar, kok gak nemu makanan Miss Kumis. Eh siapa aja yang kena blindness ya? Apa aku doang ya? Ya bener aku. Aku kena. Woi barusan woi. Wah parah nih emang nih, brutal sekali nih ya. Aduh kemana nih cari bahannya nih? Mau main peta umpet apa horor dah? Ini kan mesti curi pipa. Apa-apa ayo semangat. Kena Wither weh. Wither. Oh udah. Blindnessku udah hilang. Sekarang kena Wither doang nih aku. Sesuatu ini kan. Aduh lah, tolong woi. Lah, Vina meningsoy. Tenang, masih punya 3 nyawa ya. Masih sisa 2 Kak Vina. Ayo cepat sini Kak Vina. Sabarlah. Gembel. Loh, kok aku mati juga? Mati cuy, kena efek Wither ya, sial cuy. Aduh. Oke. Let's go. Nah, kita masih punya 2 nyawa nih. Kita harus sikat si Bang Teguh itu ya, sampai dia mati 3 kali kita auto memenangkan survival brutal ini Kak Vina. Let's go. Ya sabar bo, ini aku masih mau buat senjata ini, mau cari batu aku. Cari batu, betul. Ayo kita cari batu. Kita mesti sikat kukungnya Bang Teguh itu cuy, kita pukul dia sampai mati. Bisa terbang Kak Vina, lihat cuy. Mana, di mana kalian? Aku bisa terbang Bang Teguh. Oh, kok curang gak, Wak? Yoilah, game mode kreatif, coy. Tapi kalian ntar jatuh. Blessing ini Kak Vina. Cepat pergi ke air. Kita mati Kak Vina. Pergi ke air. Cepat. Parah, ini bukan ilmu terbang, weh. Kak Vina pergi ke laut, Kak Vina, sebelum kita mati Kak Vina. Oke, aku aman. Kenapa aman, Wak? Wah, kena efek sial mulu ya. Kau gak kena apa-apa, Bang Teguh. Tadi aku kena. Parah, tuh diterbangin jadi balon kita, Kak Vina. Tinggi banget kalian, woy. Boswin ini. Woy, bagaimana tuh, Jebur. Selamat. Jebur. Aus Kak Vina. Ada Bang Teguh yang membawa pacul ya. Ayo kita bantu. Kak Vina butuh apa? Dah sana kau lari, Pak. Kau lari sana, Pak. Ah, udah malam lagi, gembel nih zombie bakal dateng nih ntar lagi nih. Aduh. Mesti cepet, guys. Oke, nyawa tinggal 1 Kak Vina. Gembel kena puyeng sekarang aku Kak Vina. Puyeng. Mesti cepet tadi. Apa Bang Teguh? Puyeng enggak? Aku belum dapat aku puyeng. Gembel kok Kak Vina enggak apa-apa. Aku puyeng sial mulu dah dari tadi dah. Parah. Abis terbang itu aman aku cuy. Butuh susu, Kak Vina minta susu. Kok tiba-tiba pagi ya? Parah mati aku nih. Gembel weh. 2 kali berarti aku tinggal 1 nyawa. Mati kena magic. Pak kau bikin ritual apaan kau pak? Gak tahu bang. Mungkin jangan ritual babi ngepet itu Bang Teguh. Gak tau tuh. Ya udah Kak Vina, ayo Kak Vina, nyawa kita tinggal 1, kau juga tinggal 1 ya. Hei, kalian mesti hati-hati woy, aku masih ada 3 ini. Wah ini gak perlu bunuh-bunuhan nih Kak Vina, ini udah dibunuh dengan alam nih. Oh kita harus bertahan hidup juga berarti. Fabrice, kita gimana kalau sikat Bang Teguh aja woy, jangan kelamaan woy. Yuk. Aku punya senjatamu, cepat, aku butuh senjata, gak punya senjata gue. Dasar kau ya.
Oke. Okay. Mau makanan. Jadi kau tuh jadi lelaki. Mau makanan. Yuk, kita siap, bro. Siap. Ayo, sini. Go, go, go. Sini kalian. Ya, saya Kak Vina. Kita harus menjadi ninjaku. Kau tahu ninjaku? Oh, ayo sini kalian. Sini kau, Bang. Ayo sini kalian. Oh, aksesor di kepalanya udah dilindungi pakai besi ya. Supaya gak ditusuk tuh Kak Vina. Kabur, kabur. Kabur, kabur. Ayo, dua lawan satu. Mau lari ke mana kau, ha? Mau ke mana kamu? Ayo, Bang Teguh. Oh, no. Ayo. Ayo. No! Ah, nyawaku hilang, Kail. Brutal efek-efeknya ya. Duh, kocak gaming, kocak gaming. Tolong Kak Vina. Malah nge-lag Kak Vina. Keluar dari game. Win. Ayo oke, Win. Oke, Bang. Aduh, loh, jaringan nge-lag tuh pasti tuh. Balik lagi, capek kali lah ini. Kak Vina, tolong Kak Vina. Aku dipanggil sama Kak Vina. Ayo. Ayo sini, udah terpisah kalian ya. Kavina, kau sih tinggalin aku sendirian. Senjataku hilang, kurang ajar. Kau sih tinggalin aku sendirian, Kavina. Aku mah mati kok, cak. Parah. Aku baru datang loh. Waduh, kok jadi gelap gini, boy? Ayo, Win. Wah. Ya udah deh. Kalian kok kasih bonus satu lagi deh nyawa deh. Gimana? Gimana? Oke. Ayo. Bentar, Pak Pres, aku mau bikin senjata dulu. Senjataku ngilang loh ya habis keluar server. Oke, bonus satu nyawa ya. Ayo Kak Vina, kita memiliki dua kesempatan lagi. Let's go. Soalnya kan tadi kan udah berhasil ngekill aku. Jadi nyawa kalian kembali satu. Jadi kita rebutan nyawa gak sih ceritanya sih? Oke, mana Vina tuh? Udah masuk belum dia? Udah dong. Vina kan udah datang. Kita harus mengendap-endap Kak Vina seperti ninjaku. Kau ninjaku? Oke, woi. Kita harus seperti ninja ya. Mengendap-endap, kita langsung selepet dari belakang. Selepet. Let's go selepet. Sasageyo. Biasanya kok hancur gini parah general strukturnya, woi. Sasageyo. Kali ini aku aman Kak Vina. Ada kemana ya? Geo, Sasageyo, let's go. Mana kalian? Oh, ini kayaknya ada yang mau perang gerilya ini, Pak Pres. Gimana kalian? Aku gak tahu, wey. Parah nih sama village ini. Maju, ayo. Gimana kok Kak Vina deket village? Oke. Aku kena efek. Wah, mending saya jatuh. Wah, udah kena slepet dia. Ke gunung, terus aku diserang Bang Teguh, boy, pas malam-malam itu. Gunung. Oke. Yang ambil batu. Oke, Kak Vina, aku sudah tahu. Aku bakal menggunakan jurus ninjaku. Lihat nih ya. Hai, Linus Gembel. Linus, aduh 50 detik sembunyi dulu. Sebelum diselepet Bang Teguh Kak Vina, sembunyi dulu. Mana kau, Pak? Kok gak ada gitu loh, Pak? Ya jelas lah, aku mengendap-endap Bang Teguh. Ih. Sembunyi di gunung kau, Pak. Dipancong dari belakang Kak Vina. Nah, berarti nyawa kalian udah habis nih ya. Wah, curang Bang Teguh, OP sekali dia. Dia kok gak kena efek sama sekali ya? Kena aku, Pak. Aku kena, Pak. Ada kena efek hitam, blindness, wither, pusing, nausea, parah komplit sekali. Lah, kayak gini lah, Pak. Kayak gini lah, Pak. Lo. Oh, gembel Bang Teguh yang komen-komen, Kak Vina. Tapi gue gak kelihatan komennya ya. Curang sekali. Kok dari
Miss. Oh, dia pakai alat sesuatu, Kak Vina, di tangannya. Lihat, Jun. Wah, kau pakai alat komen ya, bentukku ya. Curang, Kak Vina. Dia punya alat komen-komen loh. Lihat, aku buta sampai sekarang. Tolong, tolong, tolong. Bye-bye, Vin. Bye-bye. Sampai gak ada suaranya, Vina. Itu alat dukun. Itu alat dukun ya, alat dukun itu, cuy. Miss Gomez, tolong Miss Gomez, aku terbang di balon ini. Gak bisa kelihatan, Apres, boy. Kelihatan, weh. Sini kalau kau berani, dekat sini. Lah, weh, alat apa itu, Bang? Kotak kabinnya, dia punya alat apa itu? Pinjam, pinjam. Bye-bye, Apres, bye-bye. MBL, dia punya alat kotak juga di handphone kabinnya. Seperti handphone yang bisa mengendalikan kita, cuy. Lo. Iya, seperti remote-remote ajaib, cuy. Ini adalah iPhone 15 Pro Max. Parah, punya iPhone 15 dia, Kavina, yang sangat canggih dan sangat mahal ya, bisa mengendalikan komen di Minecraft, weh. Bahkan aku bisa nge-kick kalian. Parah-parah, weh. Parah, ternyata Kavina dari tadi dikit banget aku ya. Coba kalian sini, coba kalian sini. Aku pengen nunjukin sesuatu ke kalian. Coba. Coba sini kalian masuk semuanya ya. Oke. Bentar, kalian ku TP-in. Nah, ini aku baru curang ini. Wah, ya. iPhone 15 Kavina, dia punya iPhone boba, cuy. Apakah kalian sudah siap? Siap. Duar! Parah. Dibunuh punya iPhone 15 ya. 15 Pro Max. Let's go. Bunuhan paling elit, cuy.